satu tanggapan kan. Siapa yang kita tahu dia tak sebut. Jadi kita tak sebut. Kalau tanya para ulama hadis, sebab dia tak jumpa adalah hadis. Dalam banyak-banyak hadis sahih berkenaan dengan bacaan tasyahud ini, daripada tahiyat ini, tak ada. Jadi bagi para ulama hadis, kita berpada dengan perbuatan Rasulullah SAW. Sebab dia suruh semayang macam dia. Jadi dia tak tambah, kita tak tambah. Sebab kalau kita tambah itu, banyak benda lain kita boleh tambah kan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ha. Banyak benda lain yang kita buka ruang, banyak lagi yang kita boleh tambah. Orang Allah Akbar, dia nak tambah benda lain. Banyak lagi. Jadi pada ulama hadis dia berpada dengan Nabi tak kata, dia orang pun tak boleh kata. Dan juga Nabi dalam hadis juga mengingatkan kita, dia tak bagi puji dia lebih-lebih, sehingga dia samakan dengan orang Kristian. Yang berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi Isa sampai tahap menyembah. Sehingga orang mungkin dia kata, oh, kan, nama saya ini awak bukan sembah. Tapi kita berpadu dengan sunnah Nabi SAW. Para ulama hadis kalau tanya, dia akan cakap dulu. Allah Ta'ala. Tarif ni yang pasal ini apa maksudnya? Ha, Abi tanya orang yang buat ni. Abi ni merujuk kepada rujukan sebelum itu ah. Dia merujuk kepada rujukan sebelum. Masa agak keras nak nyari. Sebab saya dengar hadis kata gerakkan tasyahud dan gerakkan juga time jeda. Soalannya, bila tak habis doa tu nak stay atau tak sampai mampu mengatakan. Pendapat yang kuat, dia gerak dan mula-mula sampai akhir. Ada juga para ulama hadis yang dia menaksirkan digerakkan semasa disebut kalimah Allah, nama Allah. Tapi itu tafsiran hadis. Matan tak menceritakan itu. Matan ni digerakkan. Dan gerak ni juga, kadar gerakan dia bagaimana? Nabi tak terangkan dalam hadis secara pasti. Dia kata dia gerakkan. Kadar gerakan tu cepat macam ni kan. Allah Ta'ala. Selagi dia gerakkan. Untuk orang yang yang pegang pada hadis juga amat tadi tu. Untuk menggerakkan. Saya macam kita start tersyawur, kita dah start kan. Lepas tu Inna kahmidul majid. Lepas tu baca doa. Saya Islam ke A, Syed Simon kata masa doa pun still gerak lagi. Tapi contohnya kalau kita nak habis masa doa, tapi imam dah habis lagi, imam belum habis salam. So nak stay Semasa kita baca sekarang kan, kalau kita dah habis, kita tetap atau kita still lagi. Allah Ta'ala alam. Ada orang yang letak dan itu tak pasti ya. Tadi sempat berkenaan. Ya, Pak. Sampai habis. Allah Ta'ala. Ada apa lagi? Ya? Soalan. Ada tak dalam hadis Nabi cerita pasal khusyuk dalam solat? Macam mana kita nak tin khusyuk dalam solat? Macam dari segi preparation ke apa kan, yang Rasulullah indicate macam mana nak dapatkan khusyuk. Yang kedua, kalau kita sembahyang kan, atau kita nak ikut imam, seorang tu sembahyang seorang tu, kita nak join dia. Ada tak hadis mengatakan sama ada kita tepuk dia ataupun kita isyaratkan Allah Akbar sebelah dia, atau kita tahu kita nak masuk? Hadis yang jelas lah pasal perbedaan. Kadang-kadang boleh melihat imam ataupun tepuk makmum. Okey, nah. Soalan pertama tadi berkenaan dengan Khusyuk dalam solat. Khusyuk kita baca tadi kan, Nabi suruh sempurnakan khusyuk kita dalam solat. Cuma bila ditanya para sahabat tentang khusyuk ini, Sayyidina Ali, isyarat daripada Sayyidina Ali ialah khusyuk ini mengikut, dia ada beberapa darjat. Khusyuk yang paling syarat apa? Darjat yang paling bawah ialah dia tahu dia di dekat mana. Dia dah sudah dikira ada khusyuk. Sekadar dia tahu dia di dekat mana, dia sudah ada khusyuk. Sebab itu para ulama hadis
yang membacakan membincangkan berkenaan dengan kata-kata para sahabat yang sedemikian, mengatakan bahawa khusyuk ini mengikut darjat seorang manusia. Kalau iman dia tinggi, dia khusyuk lebih tinggi lah. Lebih tinggi khusyuk. Tapi kalau sekadar dia ingat dia rekaat mana, dia sudah ada khusyuk. Khusyuk pada peringkatnya, peringkatnya. Begitu juga dengan iman. Kalau dia dengar azan, dia terus tak sembahyang, dia sudah ada iman. Cuma darjat keimanan itu berbeza-beza antara orang dengan orang lain. Jadi khusyuk juga begitu. Kalau dia sudah dalam solat itu dia sedar, dia nak kerana nak naik ke rakaat itu, dia sudah ada khusyuk. Dia sudah ada khusyuk. Itu pertama. Yang kedua, apa tadi? Nak join semayang. Nak join solat. Okey, nak join solat ini. Pertama, pendapat al-Imam Syafi'i, kita pergi sebelah orang yang sedang solat itu, kita takbir kuat Allahu Akbar. Itu pendapat al-Imam Syafi'i. Pendapat yang pegang bau, pendapat al-Imam Syafi'i. Tapi bila kita dah takbir Allahu Akbar kuat, tapi dia macam tak tahu lah, bau kita sentuh bau. Dan ini merupakan ijtihad para ulama, sebab tidak ada yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat Imam Syafi'i, kalau tuan-tuan belajar, dia pendapat begitu. Pergi sebelah Allahu Akbar. Kalau nampak dia macam okay, dia ni tak puasan, dia rukuk, dia tak kerja kuat kan. Kita nampak dia ni masih tak sedar. Kita rukuk dengan dia, dia bangun nanti. Tak faham ke? Dia tak faham juga kan. Jadi begitulah. Dia semuanya merupakan ijtihad. Cuma yang ada dalam hadis, dia solat, kita nak join dia, kita nak imam dengan dia, kita nak duduk kat mana? Itu ada dalam hadis yang sahih. Abu Darda bila dia join Nabi solat, dia duduk sebelah kiri Nabi. Nabi tarik dia, suruh duduk sebelah kanan. Anas bin Malik kan? Ha. Anas, ada. Solat malam Abu Darda. Solat malam Abu Darda. Jadi dia letak ke sebelah kanan dia. Selepas itu perbincangan para ulama, dia sebelah kanan ni, dia belakang sikit daripada imam ke ataupun dia sama dengan imam? Dalam hadis tak ada syarat. Maknanya dia duduk sama dengan imam. Dia tak duduk belakang daripada imam. Dan itu juga merupakan pendapat al-Imam Syafi'i. Duduk sama dengan imam selari, bukan di belakang sikit. Okay. Cuma kalau orang duduk belakang sikit, kita tak payah belajar. Itu merupakan ijtihad untuk membezakan antara imam dan makmum. Tapi al-Imam Syafi'i dia masih tetap dia kata duduk sama, sebab dia kata apa? Kita tahu beza dia sebab apa, dia sebelah kanan. Ya. Dan sebab itu yang Ustaz Abdul tanya tadi, nak tolak imam ke depan ke ataupun nak tarik makmum ke belakang, itu juga merupakan ijtihad. Kita duduk belakang imam, Allahu Akbar. Okey. Kalau orang makmum ke belakang, okey, tak ada masalah. Tapi kalau imam ke depan dia dengar orang takbir kuat, dia ke depan, kita ke depan. Okey, cuma cara ke depan ni bagaimana? Kan? Sikit. Jalan terus kan? Begitu juga kita solat, mungkin di masjid kita tak berlaku ke, tapi kita solat di masjid yang ramai orang. Kita besok datang pergi haji di Masjidil Haram kan? Ruang depan kosong. Kan? Orang tak ke kiri, tak ke kanan. Kita nampak kosong. Jalan ke depan. Walaupun 2-3 saf jalan, lengkapkan saf itu. Jalan-jalan. Jalan-jalan macam biasa. Tak payah letak satu langkah, selangkah lagi. Orang dah habis sembahyang, bawa kita kat tempat lain. Jalan. Sebab itu dikira pergerakan dalam solat. Begitu juga kalau kita nyamuk kan, kita garu sehingga kita hilang dari atas. Tapi tak hilang lagi ke tak? Itu juga dikira sebagai pergerakan dalam solat. Sebab kalau kita